Wow, Nan. Di atas lagi ada. Tinggi ya. Guys, semeton. Saya menemukan bunga rafflesia. Saya melihat langsung bunga rafflesia. Dan di sampingnya ditemani dengan air terjun yang sangat keren. Hello guys, welcome back to my channel Yanta PS. Hari ini kita akan ke air terjun yang berada di kawasan Senggigi, Kecamatan Batu Layar. Nah, video-video sebelumnya kita sudah pernah ke air terjun yang berada di kawasan hutan Kerandangan. Ternyata ada lagi nih air terjun yang berada di kawasan wisata Senggigi. Akan tetapi belum banyak yang tahu loh guys, semeton. Untuk lokasinya berada di Jalan Arjuna atau tepatnya di Jalan Raya Senggigi atau depan Happy Cafe, belok kanan itu sudah masuk Jalan Arjuna. Kalian bisa lurus sampai habis jalanan aspal hingga menemukan jalan setapak seperti ini. Air terjun yang akan kita kunjungi ini airnya musiman ya guys, semeton. Biar kalian tidak capek-capek ke air terjunnya, sebelumnya kalian lihat dulu sungai-sungai kecil yang berada di pinggir-pinggir jalan ini. Apakah ada airnya? Kalau ada seperti ini, pasti airnya juga ada di lokasi air terjunnya. Tapi kelihatannya sih airnya sedikit. Ya, tetap aja kita explore ya. Let's check it out. Hi guys. See you on. Kalian ikuti aja jalan setapak ini ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya-tanya ke warga. Pasti kok dikasih petunjuk. Masih jauh kayaknya ya, karena kita baru pertama kali ke sini. Ini pohon kolang-kaling ini. Pohon aren namanya ya. Pokoknya airnya tua, buahnya pakai bikin cendol es kolang-kaling. Beruga. Oke. Kita sudah sampai. Pelan-pelan. Thank you.
Nan, di atas lagi ada. Oh guys. Hai. Di sana juga ada air terjun. Bisa ada foto lah kedua itu mari keren. Ini ya, air terjun ini ada 3 tingkatan ya. Tingkatan pertama di sini, ntar lihat saya jelasin ya. Ini tingkatan pertama air terjun, tingkatan pertama. Oke, ini memang warna alami ya, artinya bukan cemaran dari limbah kimia seperti sabun. Dan ini tingkatan kedua. Ini tingkatan kedua. Saya kurang tahu apa nama air terjun ini, karena informasi kurang saya ya. Nah, dan di sana tuh tingkatan ketiga. Sana tuh ketingkatan ketiga. Kita akan ke sana. Bahaya kalau lewat sini. Kita akan mencoba lewat sini. Oke. Kita sudah sampai yang di atas. Wow. Cabe. Hey. Tinggi ya. Hai semeton, kita sudah di atas air terjun. Tadi ada 3 tingkatan air terjun, yang pertama, kedua, dan ketiga. Keren banget. Gak nyangka juga ada air terjun di kawasan wisata Senggigi. Guys semeton, saya menemukan bunga rafflesia. Saya malas menyebutnya bunga bangkai karena bunga itu memang indah, tapi karena baunya ya, baunya memang tidak seperti ini. Ada 2 lagi, 1 di sana masih belum mekar. Wow, ini kesempatan yang langka juga saya melihat langsung bunga rafflesia, dan di sampingnya ditemani dengan air terjun yang sangat keren. Bagaimana keindahan dari air terjun yang ada di kawasan Senggigi? Jangan lupa mampir ke sini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Yanta BS. Dan simak-simak terus video menarik dari channel ini. Sampai jumpa. Bye-bye.